sebenarnya di MBI itu macam-macam motor, ada motor sport banyak juga. Cuman kebetulan mungkin hari ini lagi pada sibuk kali kan, jadi yang motor sport saya terus doang, kan gue doang nih motor sportnya. Yang lainnya lihat tuh, motor touring semua. Ini motor-motor biasa ke Bali, ke Jogja, ke Kelo 9 nih. Kalau motor-motor yang gede-gede begini, kalau begini ampun, harus pakai motor touring juga. Kalau gue sukanya sport sih ya. Jadi kalau pas mau touring jauh-jauh, paling minjem punya abang-abang kan banyak tuh gitu motornya. Gitu. Bang, kegiatan ini seberapa sering sih bang? Kalau kegiatan riding San Mori biasanya Sabtu Minggu sama teman-teman MBI itu agenda wajib. Kalau lagi kosong, cuman biasanya mengosongkan diri kalau Sabtu Minggu acara begini, kekeluargaan, refreshing dulu, relax, nenangin otak, makan-makan, jalan-jalan, santai-santai, ya gitu-gitu. Yang penting hati senang, jadi pikiran sehat, badan pun enak gitu. Ada rencana beli motor touring juga bang atau gimana? Rencananya ada sih, ada motor touring, mungkin mau beli Fatboy nanti. Kalau bang, Fatboy, Harley Girut, Girut Marshall. Bang, dengan kegiatan seperti ini nih bikin polo juga merefresh juga gak sih dari kasus-kasus kemarin? Oh iya, ini merefresh banget dan mengalihkan sedikit konsentrasi daripada mikirin kasus terus, mikirin kuliah terus. Akhirnya San Mori ini bikin relax otak, bikin senang hati, yaitu jalan, lepasin penat sama abang-abang kita semuanya kan, sama temen-temen. Ini biasanya rame, ini bisa 50 motor, 100 motor MBI. Jadi MBI itu kan se-Indonesia, motor besar Indonesia. Kalau sekarang MBI Jakarta aja nih hari ini. Tapi kalau hari ini tadi kan juga ada yang ngajak boncengan gitu ya, lo boncengan sama Kak Angel. Kebetulan karena gua lagi jomblo, jadi single sebenarnya cuma satu. Ya gitu, single seater, makanya itu warna motor. Tapi kayak jauh sendiri, komunikasi bagaimana bang? Komunikasi sebatas kasus aja sih, cuman udah lama juga. Ini kan lagi naik ke mana kemarin, Salemba itu masih memantau aja. Mungkin nanti kalau ada pertemuan atau meeting, mungkin nanti didampingin sama pengacara supaya nggak salah-salah melangkah dalam mengambil keputusan. Tapi sedikit katanya lusa mau ke Polda atau seperti apa? Oh iya, ini pengacara yang mana tadi? Bang Bu. Boleh bang, berdua nih. Nih pengacaranya sih yang bersangkutan nih. Hah? Ada yang nanya tadi? Sedikit bang. Ada yang nanya kasus gimana? Sedikit bang, sedikit aja. Masalah katanya apa? Dalam waktu dekat mau ke Polda sedikit aja bang. Oh nanti Selasa aja lah. Selasa aja ya. Selasa aja ya. Sekarang acara nanti motor dulu. Oke. Ya. Kita happy-happy dulu di Sunday morning ya. Yoi. Riding bersama MBI Pura. Ya. Research ya berarti bang dari kasus-kasus kemarin. Iya, nanti Selasa. Iya. Thank you bang. Oke, okay. Mas Vicky. Cuman tapi memang komunikasi juga masih berjalan selain kasus gitu. Paling kalau nanya, nama lu selalu disangkut-sangkutin ya. Emang tersangkut tuh kan, disangkut-sangkutin. Selalu akan. Jadi komunikasi apa sekarang ini ya seringnya sama Bang Umbu. Karena dia yang bisa mengerti, kan mengerti hukum, lalu kan aturan-aturan hukumnya bagaimana, takut salah-salah melangkah sih sebenarnya, lebih mempercayakan kepada yang pada bidangnya aja. Jadi di MBI ini ada pengacara, ada dokter nih. Nah, dokter nih. Kegiatan sosial kita. Namanya Dokter Lukman. MBI. Tuha. Mau sunat, mau apa semuanya nih. Nih, dokter kita. Kalau sakit apa, kita nelponnya Om Lukman. Gitu. Ada juga, oh banyak nih, banyak. Ada, wah, susah kalau diceritain. Mas, sedikit aja. Kan sebagai orang terdekatnya Kak Angel juga pernah menjadi orang terdekatnya Kak Angel. Karena katanya Kak Angel masih sayang sama rumah Irang. Ya gak apa-apa kan pernah menikah. Jadi yang namanya orang pernah menikah kan pasti ada rasa sayang kan pasti. Mungkin bersemi kembali ya no comment sih. Tapi lo tahu tentang hal itu? Gak tahu. Gak tahu, gak ada komunikasi sih sama dia. Jalanin aja, apa yang bikin bahagia jalanin aja. Oh sekarang malah single sih iya. Terus soalnya motornya belum ada goncengan ya, jadi single aja deh. Mau fokus kuliah, selesai kuliah fokus usaha juga kan, lagi main showroom juga sama juga beli kendaraan. Terus ya itu aja deh, menata masa depan, nabung, dan
nanti nikah, sekarang juga udah 29 kan, udah waktunya mau nikah, jadi banyak-banyak tabungan aja deh. Tapi nggak fokus jodoh juga, karena kan udah 29 nih. Jodohnya belum ketemu, masalahnya itu. Nyari yang kayak gimana sih? Iya. Pasti nyarinya cewek. Pasti. Nggak pastinya. Cuman belum ketemu nih, dikekir dari ujung-ujung genteng belum ketemu nih. Mungkin ada... Masih PSBB juga kan, belum ke kampus, jadi belum banyak ketemu orang. Kriterianya? Kriterianya dia harus wanita. Hanya itu kah? Iya. Belum ada yang klik aja. Ngomongin nikah kayaknya jadi grogi loh. Gue sumpah keringet dingin ini. Gue sama dia aja nih. Tapi sempat ngobrol gak sih sama Kenja dari kasus sebenarnya? Maksudnya ini gue kenapa ya gue jadi ikut-ikut masalahnya jadi larut panjang gitu. Sempat ngobrol gak sih sama Kenja, kenapa gue jadi ikut-ikutan lu nih gitu? Oh enggak, karena kan gini, itu kasus kan memang awalnya kan dituduhin ke kita, jadi kan saya kan terbawa di situ. Orang suami istri punya masalah kan, sebenarnya kan dari awalnya begitu, cuman saya jadi terbawa di masalah dia, mereka gitu. Akhirnya harus diselesaikan semua masalah hukum juga kan, harus dipertanggungjawabkan. Jadi bete nggak sih kak? Jadi ribet nih ikut-ikutan polda, ikut-ikutan pengadilan gitu. Lebih kan mensyukuri aja sih, karena jalan hidup kita kan udah diatur sama Tuhan. Apapun yang kita hadapin, musibah, nikmat, semuanya kan udah diatur. Cuman jalanin ya, kita kasih yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, itu aja sih. Oke.